Hai, geng GSM. Okey, hari ni kita nak buat konten special sikit. Special apa? Sebab kita nak bawa hampa semua berjumpa dengan kita kata apa? Legend lah. Legend lah. Sifu saya lah. Sifu GSM lah. Dulu saya, kita ni tak baru belajar motor, pergi lepak di dia lah. Jadi siapa dia? Tunggu. Jom kita pergi. Tu dia, kita main jumpa sifu kita. Tengah duduk busy. Kalau kita boleh tengok sikit kat apa tu, spanduk ataupun banner dia gantung kat situ, tu dah dia. Legend kita. Jom kita pergi siasat tengok. Okey, kita sampai dah ke kedai Pomen Legend kita. Pada satu masa dulu ni, kira dulu-dulu ni, Pomen ni cukup legend lah. Kalau siapa yang tinggal di era Matayak Kuala ni, mesti kenal punya dengan Pomen Legend kita ni. Siapa dia? Kira orang utara ni memang kenal dia lah. Okey, kalau kita lah ni, kita nak berkenalan dengan dia. Kita nak korek cerita dia. Kita nak tahu kisah silam dia, macam mana dia sampai boleh dia orang yang mengenali beliau ni letak nama dia ni ada dengan gelaran yang tertentu. Jadi gelaran apa tu? Jom kita masuk. Kita check, kita sembang dengan dia tengok. Okey kan. Okey, jom kita pergi jumpa dengan Pomen Legend kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar, Jidin? Alhamdulillah. Adi. Main dengan King ah. Main dengan King kita. Tapi King kita hari ni dia ambil alih jadi cameraman. Main. Duduk. Dia tak mengganggu kan? Tak apa. Baik. Tapi ramai jugalah geng-geng GSM Racing pada waktu lah ni yang duk tengok kami. Mesti heran. Ni bengkel motor ke kedai elektrik? Okey. Yang tu kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kita kena tunggu sampai habis video ni baru dapat tahu. Pasal apa daripada kedai motor berubah jadi kedai elektrik. Jadi Pak Din. Okey. Jadi Pak Din kan, ya. Kita hari ni buat konten khusus untuk Pak Din sendiri. Okey. Jadi ramai dah antara yang menonton channel GSM Racing ni, depa ni mungkin tertanya-tanya, siapa dia Pomen Legend. Ini kerana saya dengan King ataupun GSM atau G kita ni, daripada duduk lang kereta tadi, kami duduk fikir, kami nak main sembang dengan orang lama dalam bidang permotoran ni lah. Jadi Pak Din, sebelum tu, ramai di antara penonton-penonton channel kami ni nak kenal dengan Pak Din. Jadi mungkin boleh Pak Din perkenalkan diri Pak Din kepada penonton-penonton GSM channel kita. Silakan. Okey, assalamualaikum. Dan kepada yang bukan Islam, selamat datang. Saya ni, kalau dulu ni orang panggil Pak Din lah, Pak Din Terbang dengan nama ni, orang panggil Pak Din Terbang. Lo ni dah tukar Cik Din saja. Orang panggil Cik Din saja. Cik Din. Kalau dalam FB depa kenal dengan Zinas. Zinas. Zinas roti je apa semua tu. Ya. Okey. Kita dah tinggal motor ni lamalah. Kita duk ikuti bos kita lah, G kita ni, GSM Racing ni. Dia punya perjalanan dia daripada, sebab dulu kami sekali. Okay. Kami buka sekali kedai. Dia lebih dekat-dekat lah. Dari belah Matayak ni memang dekat lah dia buka. Lepas tu duk satu waktu tu sama duk gila duk main drag apa-apa tu, tata dia buat pusat, dia nak tutup kedai. Bila dia tutup kedai, saya tinggal seorang-seorang. Jadi Plan down gitu kan. Lepas tu dia hilang. Kita pun buat jalan macam biasa apa semua. Racing pun dah kurang. Lepas tu bila dah lama tu, dengan umur, dengan keadaan badan macam ni, nak bangkit duduk apa semua pun payah. Kita pun ambil keputusan ceburi bidang lain. Okey. Jadi Pak Din, masa kegemilangan ataupun zaman gemilang Pak Din tu lah, di mana mungkin boleh Pak Din cerita pada penonton kita ni, Pak Din mula buat pomen ataupun repair motor daripada tahun bila? Okey. Saya waktu mula dengan motor ni, pemotoran ni, saya waktu kerja di Penang lagi. Waktu tu saya join dengan Sipulau. Waktu tu tahun bila, Pak Din? 19
94 93 94. Okey. 93 94. Waktu tu duduk di Penang, kerja di Penang. Ya. Lepas tu dah duduk dengan Nepal. Waktu tu lah yang kena racing tu. Kena racing lah, ikut kat perik lah apa semua tu. Lepas tu kita ambil perusahaan, dah lama duduk sana, kita balik. Mula balik tu lah saya duduk di Balai Baru, tak ada kerja apa. Okay. Waktu tu duduk buat motor di rumah. Nah, waktu tu mula baik dengan Alias Samaratin. Kalau orang ingat tu legend juga, legend kat perik. Alias Samaratin, saya mula dengan dia. Kenal motor, belajar motor. Orang lain kalau nak pemain, dia belajar guna 4-stroke. Saya terbalik, saya belajar pakai 2-stroke. Waktu tu pakai duk gila RG. Waktu tu. Lepas tu, dah mula tu saya pindah ke Matayak, nikah apa semua. Mulalah saya mula buka kedai di Matayak ni. Kalau lalu kat Matayak ni, orang tahu dengan kata motor gantung. Motor terbang. Ya, motor terbang. Masih ada lagi lah. Masih ada lagi. Motor terbang. Tempat tu lah juga G pun ada waktu tu. Ya. Sebelum dia naik tu, dia memang duduk dalam tu sekejap. Lepas tu kami buka kedai, dia pun kena pakai kena tau ni. Waktu tu saya buka kedai G, GSM ni. Dia tak ada kedai apa lagi, dia masih tak ada kerja. Kerja dia main tolong saya di kedai. Okay. Dia mula daripada buka tayar apa semua, dia lah. Yang tu tu kira di sekitar tahun 93 macam tu lah kot. 95. Ada waktu tu. Okay. Dia pun sekolah lagi ke apa dah? Waktu tu. Jadi disebabkan trademark motor gantung tu lah. Yang secara automatik dia tu, orang yang mengenali Pak Din, yang orang sekitar ni panggil Pak Din Terbang. Tu yang boleh lekat nama Pak Din Terbang dah. Tu dia. Geng GSM itulah permulaan gelaran tu orang berikan kepada Abang Din kita ataupun Pak Din kita ni. Jadi Pak Din, macam yang kita tahu Pak Din lah, cara peralatan dari masa ke semasa dia berubah dari sudut peralatan, baik pulih motosikal ni dengan teknologi yang law ni, orang kata apa, buat motor pun pakai setting guna komputer apa semua. Masa zaman Pak Din pomen motor tu, masa Pak Din buat motor di zaman tu masih menggunakan cara manual ke, ataupun pada masa tu dah pun diperkenalkan dengan teknologi-teknologi baru dalam untuk baik pulih kenderaan ni? Okey lah ni, waktu tu basic, memang basic betul. Yang penting waktu tu ribo exhaust, porting exhaust. Waktu tu dengan piping, cari di piping. Lepas tu setting carburetor penting. Waktu tu saya mula belajar setting carburetor ni daripada arwah LAN motor. Okay, Kedah. Dia memang top untuk Lubuk Haram. Mula belajar dengan setting carburetor tu. Lepas tu porting exhaust, lubang exhaust. Lepas tu buat exhaust. Mula dari tu. Tapi basic. Memang basic betul. Ukuran lah apa, law ni dengan ukur, dengan ya, semua dal, semua. Dulu macam tu. Barang racing yang ada dulu pun Coil racing saja. Tu yang tu kira kemas sangat dah tu. Macam lah dengan CDR racing. Okay. CDR racing tak boleh beli waktu tu. Tapi dah memang ada dah. Ada tapi basic sangat lah. Basic okay. Sangat, lekeh sangat. Lepas tu saya mula buat drag ni tahun 2000. First kali drag yang mula buat di Perlis dan boleh kata Malaysia mula kan. Di Batu Bertangkuk. Tu dalam kawasan Parlimen Panam Sam. Ya, Batu Bertangkuk. Tapi kebanyakan geng drag yang main balik macam tu saja. Pasal setahu kita drag straight. Straight. Jalan straight. Jalan lurus mana? Lurus. Lurus. Main Batu Bertangkuk macam track kat Perlis. Semua pakai main tayar kecil pun semua. Iyalah betul. Saya mula hari tu. Okey, maksudnya dapat kita simpulkan di sini, masa zaman Pak Din buat pomen masa tu, semuanya menggunakan peralatan yang orang kata apa, peralatan yang bukan seperti sekarang. Sekarang ni banyak ada special tool dia. Masa tu semua orang kata manual belaka kan. Manual belaka. Itulah dia yang kami boleh gelak Pak Din legend ni, sebab itulah dia buat pomen dulu, dia tak diperkenalkan dengan teknologi yang ada sekarang ni. Jadi Pak Din,
Kenangan manis Pak Din. Kenangan manis. Sepanjang Pak Din berkecimpung dalam arena permotoran di zaman tu tu. Saya menang, tim saya menang kategori mula-mula buka sekali drag yang straight di Kuala Perlis tahun 2000. Saya menang kategori open. Open, okey. Kategori 1 to 5 kalah. RZ, kategori RZ nombor 2 waktu tu. Open waktu tu yang naik nama Bijon. Kami boleh pukul tu waktu tu saya guna 1 to 5. 1 to 5 tu pun buka cover tinggal angka ajalah. Exhaust pun exhaust standard pipe mis, potong apa semua. Carburetor RZ. Mula pada itu. Lepas tu kami mula-mula buka di Jempol. Kami pergi di Jempol dengan waktu tu yang top di Perlis ni Pozi Kudung orang panggil. Pozi ya. Dia duduk di Abi tu Abi, Pozi ya. Kudung. Lepas tu G pun mula dah waktu tu. Mula race dah. Okey. Lan Kuala Kedah mula dah situ. Waktu Mereka kami pergi cukup top, cukup seronok. Kami kita rekod apa pergi dengan bah. Pergi dengan bah. Kita 2 biji. Bah. 2 biji bah. Sewa. Sewa apa? Sewa apa? Jepul. Masa tu Negeri Sembilan. Oh, ya. Mula-mula Jepul. Kami pi waktu mula tu belah selatan ni motor semua motor standard tinggi. Kami pi motor dah hamba. Yang tu yang mula mula yang untung tu. Kita ni utara ni bawa trend ni. Pioneer lah. Pioneer dalam orang kata apa dalam memperkenalkan motor ke standard dia rendah lah. Rendah. Masa tu sampai law ni lah. Kalau kata sebut drag mesti motor betul, mesti rendah lagi dulu. Okey. Tu tahun bila tu boleh? Sebab tu Jepul tu tahun berapa saya lupa lah. Tapi dah 2005. Mula-mula first Jepul. Waktu tu hutan lagi lah. Waktu tu kerajaan Negeri Sembilan dah buat lah kami mula dengan tu. Lepas tu ikut track dengan mula-mula saya ikut dengan Alias Martin. Lepas tu saya ikut dengan Lam Kuala Kedah. Lepas tu baru saya berhenti kami main track pula. Bila main track ni banyak lah G, Julian apa semua tu. ESR tu pun dia duduk tengah main pelan-pelan waktu tu. Dia relax lagi waktu tu. Waktu tu dia masih relax. Jadi masa Pak Din mula dalam bidang pemotoran di zaman tu lah. Pak Din kata tadi kalau ikut cerita Pak Din tu bermula di awal tahun 90 kan. Tahun 90. Modal permulaan untuk Pak Din mulakan perniagaan tu adakah dapat daripada dana daripada mana-mana agensi ataupun guna duit sendiri masa Pak Din mana? Waktu tu kita katalah kita senang ceritalah siapa pun kalau zaman waktu tu akan mula dengan RM200 atau RM300. Memang macam tu kan. Costing dia lah untuk buat. Waktu tu tak kenal lagi agensi no agensi ni. Buat kerja kawan-kawan kepak duit. Kawan-kawan backup main tolong repair motor. Waktu tu lah yang duk jadi anak buah ramai-ramai tu. Waktu tu Lumba Haram lah apalah semua. Banyak-banyak kenangan. Tapi lah ni semua tu dah jadi kawan-kawan semua. Macam G dah naik tinggi dah. Dah duk main kat perik dah apa semua ni. Tapi dia antara yang tak orang punya apa down tak down. Kalau ikut tu dia kena down lah. Dia pergi Singapura dia kata dia bukan nak balik buat motor lah. Tapi balik-balik tu dia buat motor juga. Mula pada tu lah kita duk ikut dah. Duk tengok lama saya tak jumpa dia. Dan masa G sendiri dah mula buat kedai motor apa semua dah mula orang kata apa secara serius nak dalam bidang pemotoran ni. Kalau tadi Pak Din kata G dah pergi Singapura kan. Ingatkan dia balik main sini dia tak buat motor lah. Tapi lepas tu Pak Din kata dia balik main sini dia buka pula bengkel, dia dah buat dah, dia berkecimpung orang kata apa secara serius, betul-betul serius dah buat tu. Masa tu Pak Din masih lagi run bengkel Pak Din tu ke ataupun Pak Din dah stop dah? Waktu dia balik tu saya duduk pelan berhenti lah. Okay. Saya buat kontrak lah apa semua. Dia balik daripada situ dia buka tempat kami. Tapi dia tepi jalan lah. Waktu tu dia mula nampak naik. Mula lah. Teknologi baru. Teknologi baru. Waktu tu mula teknologi baru masuk lah. Waktu tu piping di apa DBS. Posmo tu dia dah pergi ke belah tu dengan siam. Posmo tu dia dah belajar lah. Tapi kita heran sampai law ni dia
dia boleh belajar macam tu. Kita dah tak boleh, kita dah hang lah. Mm-hmm. Kawan-kawan duk ajak tapi tak boleh masuk lah. Okey Pak Din, dah sembang panjang berkenaan dengan karier Pak Din satu masa dululah sebagai salah seorang pemain motor lah kita tahu kan. Macam mana Pak Din dapat ilmu untuk baik pulih motor untuk jadi seorang pemain ni? Adakah Pak Din masuk ke tempat mana-mana belajar ataupun Pak Din berdasarkan pengalaman Pak Din sendiri, Pak Din pi menimba ilmu tu dekat pemain-pemain yang lain kan, macam mana tu? Lah ni kita ni kerja kilang dulu ni. Kita belajar, kita tengok macam banyak. Waktu tu saya dengan Sipu Liao. Dengan Sipu Liao dia buat motor race apa semua. Kami duduk pergi tengok tu tiap-tiap petang waktu cuti pergi tengok. Pergi tengok tu dia main. Main kita punya minat. Bila main pada minat, kita join cari orang yang bak motoran lah. Kita belajar. R&D. Motor potong apa semua tu yang saya tahu lah. Memang entah banyak lah. Mula daripada situ. Tapi waktu tu dia kena kuasai carburetor dengan exhaust. Waktu tu nak setting pun masih kena buka main minyak, kena buka setting pilot jet, main jet lah apa semua kena buka. Law dah berubah. Dia orang boleh tetapkan minyak itu setting pakai program dia. Secara kesimpulan dia ni, saya ni orang kata apa, dapat input ataupun dapat mentafsirkan pada zaman Pak Din tu segala-galanya memerlukan kesungguhan. Ya. Kesungguhan. Ini kerana Pak Din kata semua mana ada orang ajak apa semua, belajar atas diri kita sendiri. Bak kata patah tu, nak seribu daya tak nak seribu dalih. Jadi Pak Din dapat ilmu tu dan menerusi cerita Pak Din tadi, Pak Din juga ada kebanggaan tersendiri daripada menang beberapa tournament, bukan saja dalam peringkat ni boleh tapi luar daripada Perlis kan. Dan G juga ada cerita kat saya yang selepas Pak Din retire ataupun berhenti daripada buat pemain-pemain motor ni, Pak Din ada cuba juga dalam bidang bakery kan. Cuba bisnes dalam bidang bakery. Jadi macam mana tu yang timbul minat pi nak beralih daripada pegang spanner pi pegang apa ni, tray, oven pula. Kira macam mana abang tu? Okey, dia macam ni. Bila kita berhenti pada motor tu, kita jadi blank nak buat kerja apa. Jadi blank dengan teknologi motor ni kita tak ikut lah, kita tahu lah. Lepas tu saya tengok, saya kaji-kaji, rupanya OT ni adalah makanan nombor 2 dunia. Dan kita boleh mula dengan dia dengan kos yang rendah. Saya buat OT, saya belajar OT, cerita betul ni saya belajar dalam YouTube saja. Ya, betul. YouTube saja je. Benda yang tahu tu memang banyak lah YouTube. Dia punya kataan apa. Daripada tu saya buat 4 tahun. Okey. 4 tahun ataupun 4 tahun lah. Bila mula PKP dalam 4 tahun tu, saya pun ada kelengkapan, saya pun barang saya pun rosak, saya duduk repair. Repair. Kita tengok dalam Facebook, rupanya kawan-kawan bakers ni kebanyakannya masalah dengan oven. Nak cari pemain, nak cari technician. Problem. Mula daripada tu, saya mula repair kecil-kecil. Tapi saya buat yang industri je waktu tu. Buka-buka-buka buat. Saya biasa buat tour satu Malaysia. Dan 4 tahun lepas, saya buat tour satu Malaysia. Berkenaan dengan repair ni. Lepas tu, bila main PKP, pandemik ni, saya terpaksa berhentikan hak OT tu. Sebab dengan budak-budak muda lah kan, tak tahu dia punya promosi dia. Kita kurang tu, tak pandai. Lepas tu saya duduk tengok, kata saya nak perlu tumpu pada benda ni. Dan tak banyak orang yang buat. Dan alhamdulillah, saya buat macam ni kira boleh. Okey, Pak Din cerita tadi, mula buat OT ni, belajar untuk guru dia YouTube. Jadi ada macam Pak Din kata tadi lah, rugi ni tu saya cakap lah kan. Waste memang banyak. Pangkai dia kesungguhan. Kesungguhan. Daripada roti tu timbul pula satu peluang dan ruang yang Pak Din kata Pak Din mampu untuk buat. Pak Din kata baik pulih peralatan elektronik. Bermula daripada baik pulih oven. Oven sendiri saja. Jadi yang tu Pak Din belajar daripada YouTube juga ke ataupun belajar dekat orang yang pakar dalam bidang elektrik ni kan, macam mana? Okay, YouTube juga. YouTube ada, pakar ada, tapi yang paling penting sekali R&D ya. Sendiri. Kalau kita nak tanya orang kakak pun betul lah. Tak boleh pihak. YouTube pun dia tunjuk kita kena cari banyak-banyak, tapi banyak ni. Tapi R&D tu
dia okey sebab saya ada basic. Okay. Kita ada basic, cuma basic elektronik yang saya kurang. Uh-huh. Lalu ni tumpu pada elektronik. Mechanical, elektrik tu insya-Allah lah. Uh-huh. Boleh insya-Allah lah. Dan rata-rata pelanggan Pak Din ni, adakah orang yang duduk di sekitar sini ke ataupun di semua daerah dalam Perlis ni? Dalam Perlis dan luar pada Perlis. Alhamdulillah. Semua. Kira kenalan tu ramai. Yeah. Sebab kebanyakan baker-bakers, home bakers ni dia dalam Facebook ni depa cari orang macam ni lah. Sebab kalau depa nak ndak perkhidmatan nak cepat, sebab depa pun duk buat kerja. Betul. Mesin depa down cepat. Yeah. Kita tu insya-Allah lah boleh. Boleh bagi cepat pada tempat lain. Jadi Pak Din berkecimpung dalam perniagaan baru ni dalam bidang baik pulih barangan elektrik ni, kalau secara orang kata apa ringkas dia tu dah berapa tahun dah? Cara yang kita kata yang betul-betul ya, betul-betul fokus untuk baik pulih barangan elektrik ni. Hari mula PKP. Hari mula PKP. Ya. Maknanya 2 tahun lepas lah. Ya, yang betul-betul kita tumpu. Yang mula kita ubah. Itu yang boleh apa dikatakan bidang terjun juga. Waktu tu dah kita tak tahu nak fikir apa, lalang je ni. Alhamdulillah ni, lepas tu kita pun dah mula tengok balik ke bahagian pemotoran tu, kita seronok dia tak tinggal. Okay. Tapi kita ikuti. Dan boleh saya katakan dekat sini ni, kira Pak Din kita kata sebagai konsultan lah. Maksudnya bila Pak Din kata tadi masih lagi berminat dalam bidang pemotoran ni, jadi macam G sendiri yang pernah bersama dengan Pak Din, bekerja dengan Pak Din, belajar dengan Pak Din. Lah ni Pak Din bertindak sebagai penasihat lah untuk dia. Ya, kita ada juga nasihat yang sikit-sikit lah. Sebab kita pun belajar kat dia juga. Sebab kita tengok cara dia menegak pun dah ikut cara betul, dia pula guide kita pula untuk menegak. Kita pun nasihat lah benda-benda yang dia nak, macam dia nak buat keputusan yang susah tu, dia bincang kadang-kadang, dia panggil kita. Terima kasih lah dia percaya dekat kita. Dan Pak Din, macam mana pula apa ni keluarga, family Pak Din? Pak Din ni bapa orang anak, isteri juga turut bantu dalam apa ni perniagaan ni ke, ataupun isteri sekadar suri rumah? Macam okay, mana? Waktu buat OT dia ada bantu kita. Bantu, okay. Bantu bila bahagian ni kita dah boleh handle. Okay. Tapi ada konsultan cakap lagi saya kena cari pekerja. Konsultan saya sudah G lah. Dia kata kena dia cari pekerja, tak boleh buat macam ni. Okey, insyaAllah kita akan turut cakap dia untuk kebaikan kita. Saya ada 4 orang anak, semua perempuan. Okey. Isteri satu. Ya, satu. Okey. Dan isteri suri rumah. Suri rumah. Ya. Di Pak Din, di kesempatan dan ruang yang ada di platform ataupun di dalam channel GSM Racing ni, mungkin Pak Din bolehlah bagi sedikit kata-kata untuk penonton-penonton kita. Di mana apa yang saya dapat hari ni, saya bersama dengan Pak Din, saya dapat satu pengertian lah, di mana Pak Din, dalam cerita Pak Din ni, jangan cepat putus asa. Belajar daripada kesilapan. Pak Din kata tadi bila belajar buat roti tu rugi ni, sudah kata R&D, belajar daripada kesilapan. Ada yang kita buka motor apa kadang-kadang tak menjadi. Okey. Dan macam Pak Din kata tu, selagi ada kemahuan di situ ada jalan. Ya. Yang macam tu itulah. Memang betul. Yang tu memang betul. Dulu kita tak turut macam tu. Saya di kesempatan ni saya ucapkan terima kasih kepada channel GSM Racing. Ya. Kepada Tuan Jai kita juga. Okey, terima kasih. Bagi saya dia orang ni boleh guide saya cara berniaga. Saya pun seronok lagi ikuti. Sekarang ni duduk kalut dengan Kak Pri. Kak Pri, okay. Saya seronok dengar ura-ura G akan buat training camp. Untuk anak-anak muda nak cari bakat insyaAllah dia dalam ni. Lepas tu produk dia kita doakan meletup. Produk dia banyak produk juga. Dia ada buat usaha sama dengan satu lagi member ya, swag yang antibakteria punya untuk tu. Bila pun G distributor untuk tu.
Alhamdulillah. Minta bagi Jim Jaya dengan Tuan Jai pun kesihatan. Amin. Amin ya Pak. Amin. Dan rezeki murah. Amin. GSM agar boom. Ya. Allah tu. Boleh tu. Pak boom. Baik. Jadi Pak Din, untuk penonton-penonton kita yang mungkin tinggal di sekitar Alostar dengan Perlis ni, macam macam kita bersempadan dengan apa? Changlun dan semua tu kan. Jadi depa kata depa nak cuba nak hantar barang-barang elektrik depa untuk dibuat pulih ni, mungkin Pak Din boleh beritahu di mana kedai Pak Din? Okey. Kedai saya location dia di Mata Air. Mata Air dalam dia kita senang dia punya cara nak point dia 30 dekat dengan 30 brigade. 30 brigade. Camp askar 30 brigade. Di Pekan Mata Air ni. Kalau lalu di kalau lalu nampak kata motor terbang tu, dekat dah tu. Dekat dah. Dekat dah tu. Memang boleh ke Bangunan Mara, bengkel nombor 3. Bengkel nombor 3. Nombor 3, Bangunan Mara, Mata Air Perlis. Okey. Jadi Pak Din, kami daripada channel GSM Racing mengucapkan jutaan terima kasih atas masa yang Pak Din berikan dalam orang kata apa sembang petang kita. Baik. Pada hari ini. Jadi Pak Din, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Dan saat lagi kita nak pi perkena Maggi Soup Sempoi, dengar kata pasal di ladang tebu. Pasal. Okay, jadi guys, pasal. Jom kita pi perkena Maggi Soup Sempoi pula. Jom.